pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Insya Allah kita bangsa Indonesia akan melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu pemilu. Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil kita di parlemen dan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengambil bahagian dan ikut mensukseskan pemilu yang akan datang dengan damai, aman, tanpa terprovokasi, dengan hoax, tanpa politik uang, tanpa ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan mengajak masyarakat Sulawesi Selatan, marilah kita menciptakan pemilu aman dan damai. Marilah kita menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan kita demi keutuhan NKRI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam damai. Bapak Ibu, khususnya umat Kristiani, berapa hari lagi kita akan memasuki pemilu atau yang kita biasa sebut dengan pesta demokrasi. Kalau pesta berarti kita harus bersukaria, bergembira menyambut pesta ini. Oleh karena itu saya menghimbau supaya kalau namanya pesta kita harus mengikuti dan menjalani dengan damai, dengan rukun. Oleh karena itu saya menghimbau kepada umat Kristiani dan masyarakat secara umum, marilah kita menjalani pemilu ini dengan baik. Ya, kita ada istilah yang saya selalu pakai, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Allah, sehingga kita harus bertanggung jawab kepada suara Allah itu, sehingga kita memilih menurut hati nurani kita orang-orang yang terbaik yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa yang kita cintai ini, supaya masa depan bangsa, masa depan NKRI akan menjadi masa depan yang tahun emas 2045. Semoga semua itu boleh berjalan dengan baik melalui pemilu yang kita akan laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izinkan saya Gede Durrahman selaku Ketua Harian PARI Sada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menyambut pesta demokrasi di pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif dan DPD RI. Pesan damai yang telah disampaikan dari PARI Sada Hindu Dharma Pusat yaitu mengajak kepada seluruh umat Hindu untuk senantiasa mengutamakan kepentingan nasional yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan secara ritual ini telah melalui surat edaran PHD Pusat mengajak untuk melaksanakan santih puja. Santih puja yaitu doa bersama untuk bangsa agar tercipta suasana yang harmonis, kondusif, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi 14 Februari 2024 berjalan lancar, aman dan damai. Saya Henry Sumitomo, Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi Provinsi Sulawesi Selatan, memberikan pesan menjelang pileg 2024 ini, Pilpres 2024, mari bersatu menjaga pemilu damai 2024, karena berbeda pilihan itu biasa. Yang terpenting menjaga kesatuan dan persatuan NKRI selamanya. Nah, pesta demokrasi ini seharusnya dirayakan dengan nuansa yang damai, senang dan bahagia. Saya menghimbau agar masyarakat Makassar khususnya yang beragama Buddha untuk jangan terpancing dengan berita-berita hoax agar pemilu ini berjalan dengan damai dan lancar.